warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, saya mohon waktu sebentar saja untuk kita simulasi kusemai nilai. Bagaimana kita nanti belajar untuk menjadi ibu-ibu yang tanggap dengan anti korupsi. Nah, sebagai ibu-ibu dan wanita, bagaimana suami kita sebagai ASN, maka kita wajib untuk mengetahui bagaimana menjadi seorang ibu anti korupsi. Nah, silakan salah satu untuk switch dulu, biar kita akan menentukan yang pertama untuk memulai permainan. Ya, silakan. 1, 2, 3. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Setakut. Iya. Silakan dibacakan, Ibu. Suami saya seorang ASN. Dia seringkali diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar. Dengan demikian saya tahu berapa rata-rata honor pembicara yang biasanya dia terima. Suatu saat sepulang kerja, dia memberi amplop yang ketika saya buka, jumlahnya hampir 3 kali lipat lebih besar dari yang biasanya dia terima. Saat makan malam, saya menanyakan kepada suami, berapa lama dia bicara, kegiatannya apa, pengundangnya siapa, dan lain-lain. Ketika suami menanyakan kepada saya menjelaskan karena honornya besar sekali. Suami menyampaikan terima kasih atas kehati-hatian saya. Suami akan menanyakan kepada penyelenggara dan mengembalikan honor tersebut karena tidak sesuai dengan standar. Apa yang saya lakukan sesuai dengan nilai? Jadi akan ambil satu dan ditaruh sesuai dengan nilai ini. Oke, Bu Binti memilih nilai peduli. Silakan, alasannya apa? Itu akan mendukung jabatan suami saya sebagai ASN agar terhindar dari korupsi dan gratifikasi. Oke. Kunci, ibu-ibu, bagaimana pendapat dari jenengan semuanya? Jawaban dari Bu Binti? Setuju? Setuju. Oke. Nanti kita kasih reward. Saya bacakan dulu kuncinya. Memang untuk Bu Binti sebagai seorang istri ASN, ketika mendapatkan honor yang tidak sesuai dengan standarnya, beliau menanyakan dan juga menyampaikan kepada sang suami, dan suami juga menanyakan itu adalah nilai peduli. Kita beri aplaus. Mari kita kasih good sama-sama. 1, 2, 3. Good. Dan untuk kelompok B, gilirannya mengambil kartu soal. Suami saya adalah atasan Dinda, sahabat saya. Suatu hari, Dinda meminta bantuan untuk menanyakan pada suami saya, apakah memungkinkan memutasi Dinda ke Kota Praga? Karena 3 bulan lagi, Dinda akan menikahkan anaknya dan mengikuti suaminya yang bekerja di BUMN di Kota Praga. Saya bimbang. Suatu sisi, saya ingin membantu Dinda. Di sisi lain, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan suami. Esok harinya, saya meminta maaf pada Dinda bahwa saya tidak bisa menanyakan pada suami karena itu urusan pekerjaannya. Saya sudah berjanji tidak akan ikut campur. Apa yang saya lakukan sesuai dengan nilai? Ya, silakan pemilih sesuai dengan nilai yang mana dari 9 nilai. Nah, memilih nilai penyalahgunaan wewenang. Silakan, alasannya apa? Kelompok kami memilih sebagai penyalahgunaan wewenang. Jawaban dari kelompok B,
sebenarnya juga tidak salah memang ketika kalau sudah bilang mungkin dengan suaminya dan suaminya sudah melaksanakan berarti beliau menyalahgunakan wewenang. Tetapi yang dilakukan oleh seorang istri tadi karena dia sebenarnya ingin menolong tapi dia enggak enak hati. Kemudian dia menyampaikan kepada Dinda untuk tidak membantu, tetapi karena tidak hati sebagai istri ASN tidak ikut campur dengan suami, urusan suami itu adalah nilai jujur dan tanggung jawab. Tidak apa-apa, ini hanya permainan. Karena terjadi kesalahan maka mari kita ambil kartu hukuman. Silakan. Nyanyikanlah salah satu lagu nasional dan sebutkan penciptanya. Mau memilih lagu nasional apa? Sora-sora bergembira. Sora-sora bergembira. Ciptaan Cesi Manjesi Pak. Oke, yuk kita nyanyi. Sora-sora bergembira ciptaan Cesi Manjuta. 1, 2, 3. Sora-sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Merdeka! Indonesia merdeka! Merdeka! Penduduk bahagia, bahagia! Itulah hak milik kita, Indonesia. Sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.